Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus impor gula. Kejaksaan Agung menahan Thomas Lembong selama 20 hari ke depan. Thomas Lembong menjadi tersangka kasus impor gula setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 90 saksi. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah pada PT AP. Padahal yang diperbolehkan impor gula putih adalah BUMN. Bahkan impor gula tersebut tak melalui koordinasi dengan instansi lain. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Ini pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Satu, TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016. Dan terkait penetapan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Benedictus Aditya. Selamat pagi, Bene. Sebenarnya sejak kapan Kejaksaan Agung menyidik perkara ini dan siapa saja serta barang bukti apa saja yang menyertai penahanan Thomas Lembong? Ya, Imron dan juga saudara, memang kita ketahui bahwasannya kemarin pada hari Selasa itu sudah ditetapkan dua orang tersangka terkait dengan kasus korupsi di tubuh Kementerian Perdagangan terkait dengan importasi gula kristal mentah begitu. Dan kedua tersangka tersebut atas nama Thomas Srikasi Lembong atau biasa kita kenal sebagai Tom Lembong, dan juga satunya lagi terkait dengan ini Direktur Pengembangan Bisnis dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI yang berinisial CS. Dan kalau kita ulas begitu, memang ini dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini sudah melakukan penyelidikan atau mencium kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan importasi gula kristal mentah ini sejak Oktober 2023 yang lalu. Memang pada saat itu tim penyidik dari Jampitsus sendiri mencium adanya dugaan Kementerian Perdagangan yang akan mensahkan peraturan terkait dengan perusahaan swasta, maksud kami, yang diizinkan untuk mengimpor gula kristal putih. Karena kita ketahui sendiri berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004, lembaga yang bisa melakukan impor gula kristal putih ini hanya BUMN. Dan juga selain itu, memang Jampitsus sendiri menemukan adanya dugaan impor gula yang melebihi kuota, maksud kami. Begitu. Kemudian dari awal kasus mula tersebut, lalu diselidiki dan ditemukan bahwasannya Tom Lembong dan juga Direktur Pengembangan Bisnis, maksud kami PT PPI, yaitu yang berinisial CS ini memang terlibat dengan kasus korupsi terkait dengan pengadaan impor gula kristal mentah. Dan kita ketahui sendiri ini jumlah besaran kerugian negara yang dialami terkait kasus ini berkisar 400 miliar. Dan terkait barang bukti, memang kemarin berdasarkan keterangan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar menyatakan bahwasannya ini terkait dengan 105 ribu ton gula kristal mentah yang diimpor pada tahun 2015, ketika itu Tom Lembong masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dan juga Jaksa Agung, maksud kami tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga mengamankan beberapa bukti terkait dengan catatan dan juga transaksi terkait impor gula kristal mentah di tahun 2015. Begitu, Imron, yang bisa saya kabarkan.
Baik, setelah Kejagung memeriksa 90 orang saksi, akhirnya menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula kristal mentah. Di antaranya adalah mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, dan 1 orang pihak lainnya dengan inisial CS. Terima kasih atas laporan Anda, Benedictus Aditya melaporkan. Selamat bertugas. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Terus perbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Imron Fadilah beserta seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.